sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Garnish Bus Channel. Nah teman-teman, pada siang hari ini Kamis tanggal 27 Oktober 2022, ini kita sedang berada di garasi atau gudangnya PU Armada Indah Banda Aceh. Nah teman-teman, ini di depan kita ada Armada Indah atau AIS-02 ya. Ini sepertinya batangannya Bang Fajar. Nah kemudian kita lanjut lagi, di sana ada XPT4 ya, yang lagi proses pendempulan. Ini ada Armada Indah warna hijau. Ini AIS-001, berarti ini unit pertama dari Armada Indah ya. Ini tampil beda ini, yang satu ini warna hijau. Nah tapi bukan ini yang akan kita bahas teman-teman, tapi unit di sampingnya ini. Ini unit XPT-4 atau PAT yang udah siap didempul, yang sebentar lagi akan menjadi unitnya Armada Indah ya. Ini dua unit XPT-4, satunya ini udah didempul ya. Oke, udah mulai halus nih ya. Mungkin tahap selanjutnya tahap pemasangan liverynya Armada Indah, cuman kita belum tahu apakah masih menggunakan livery yang lama atau ada perubahan lagi. Nah untuk bagasinya seperti ini. Ini bagasinya tembus ya, padahal ini 1526. Di atas rupanya masih ada tamengnya. Nah untuk headlampnya ini udah lumayan terlihat usap ya, dan ini ada beberapa plat besi. Oke, kita coba ke sampingnya. Untuk di sampingnya ini headlampnya masih sangat jernih ya, daripada yang di sebelahnya ini. Nah di sana ada copotan topinya ya dan tameng, dan kemungkinan nanti topinya juga akan dibentuk jadi Voyager. Iya, ini di dalam bagasi penuh dengan peralatan tinar, dempul dan kawan-kawan ya. Nah, jadi mereka langsung mengerjakan sendiri ya di sini di garasinya. Jadi 2 minggu yang lalu Mimin pernah datang ke sini juga. Ini belum ada peralatan seperti ini ya. Di bagasinya ini masih kosong. Dan ini ada tempat dempulnya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah ini di dekat pintu belakang ini udah dilas ternyata. Nah jadi di video kita sebelumnya ini ada juga kita perlihatkan ya, ini udah kropos dan ini udah ditambahin plat ini ya. Tonton. Panjang ah. Toge. Iya ya. Garis bang. Kak bang. Tadi bukan nak info cek motor yang lenyak. Lenyak bang yang tak nak. Cek lagi bang yang putih je. Cek lah warna pink tu. Warna pink? Oh, tampil beda. Nah jadi barusan kata salah satu kru Armada Indah yang udah didempul tersebut, ini yang bakal ngelen ya.
Dan sementara yang masih berlivery PAT ini kemungkinan akan jadi pariwisata. Dan kabarnya ini akan dicat dengan warna pink, teman-teman. Kita tunggu saja ya, nanti gimana hasilnya, pantau terus di channel kita. Nah, selanjutnya untuk selendangnya ya, teman-teman, untuk selendangnya ini juga akan berubah. Ini selendangnya udah dicopot, kemungkinan ini akan berubah menjadi selendang Voyager. Nah, ini untuk topi dan tamengnya, teman-teman. Ini topinya bertulisan New Hydeck. Nah, ini untuk seatnya udah dibuka semua ya, teman-teman. Tanpa seat lagi nih.